Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini KPU RI menggelar tahapan uji coba fase kedua aplikasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat bantu perhitungan suara dalam gelaran pemilu serentak 2020 mendatang. Dipimpin langsung oleh Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting, simulasi dan uji coba aplikasi Sirekap berlangsung di kantor pusat KPU RI pada Selasa pagi. Aplikasi mobile Sirekap ini akan digunakan oleh petugas KPPS di masing-masing TPS yang menggelar pemilihan kepala daerah. Nantinya aplikasi ini akan merekap perhitungan suara di masing-masing TPS dan dikirimkan ke server pusat KPU. Dalam proses uji coba, KPU akan mengevaluasi metode perhitungan yang digunakan dalam sistem aplikasi Sirekap. Diharapkan dengan hadirnya aplikasi ini dapat mempersingkat proses perhitungan berjenjang seperti di tingkat kecamatan. Dalam tahap uji coba kali ini ada sebanyak 30 petugas KPPS yang hadir melakukan simulasi unggah data dengan memfoto formulir C Plano yang sudah disediakan.